Hasil lengkap, pertandingan babak 16 besar, China Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toft, dengan skor 21-15 dan 21-8, dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Malaysia, Ong Yusin, Teo Ei. Rekor pertemuan, 7-4, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 16 besar ganda putra lainnya, Leo Rolikarnando, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 18-21, 24-22, dan 18-21, dalam durasi 57 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, akan melawan pemenang, antara Daniel Lundgaard, Mats Vestergaard, atau Hi Jiting, Ren Xiangyu. Di pertandingan lainnya, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 21-19, 18-21, dan 21-17, dalam durasi 54 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Kjaer, Frederik Sogard. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Prancis, Thomas Junior Popov, dengan skor 16-21, 21-18, dan 22-20, dalam durasi 1 jam 13 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Jonathan Christie akan melawan tunggal putra Cina, Lei Lanxi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Lei Lanxi. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain peringkat satu dunia, Si Yuki, dengan skor 21-11 dan 21-8, dalam durasi 28 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Ginting akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn. Rekor pertemuan, 3-3. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tang Jie, Toh Ewei, dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-9, dalam durasi 56 menit. Di pertandingan babak 16 besar lainnya, Hu Pangron, Cheng Suyin, berhasil mengalahkan sesama wakil Malaysia, Roy King Yap, Valricio, dengan skor 21-9 dan 21-15, dalam durasi 24 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Dejan Gloria akan melawan pasangan Malaysia, Hu Pangron, Cheng Suyin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian, dengan skor 17-21, 21-10, dan 21-13, dalam durasi 53 menit.